Halo semua, ada beberapa jenis pohon yang terlihat cantik saat mereka bermekaran. Berikut ini kita akan melihat beberapa pohon tercantik di dunia ketika sedang mekar, dan mari kita mulai. Pohon Ginkgo Emas. Sebelum kita lanjut, mohon dukungannya untuk subscribe dan klik juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info-info menarik dari channel kami. Jika sudah, mari kita lanjut. Jika Anda melakukan perjalanan ke barat laut Cina, maka Anda akan menemukan salah satu pohon tercantik di dunia. Pohon ini berada di pegunungan Zhongdang yang terletak di halaman kuil Buddha Gulguanyin yang merupakan salah satu kuil Buddha terbesar di wilayah tersebut. Dipercaya pohon itu telah ditanam sekitar 1400 tahun yang lalu pada masa dinasti Tang. Pohon terlihat cantik berkat daun emas indah yang jatuh setiap musim gugur dan menciptakan lautan emas di sekitar batangnya. Sebelum pandemi, dilaporkan sebanyak 60.000 orang dalam 20 hari akan mengunjungi pohon ini untuk melihat kecantikan dan keindahannya. Pohon Ceri Jepang. Selain terkenal dengan teknologinya, Jepang juga dikenal karena keindahan alamnya. Salah satunya adalah pohon ceri Jepang atau pohon sakura. Pohon ini sebenarnya adalah pohon endemik Jepang, Cina, dan Korea. Namun Jepang lebih selektif membiakkan berbagai pohon sakura melalui metode kompleks persilangan dengan beberapa spesies liar. Akibatnya ada banyak kultivar atau pohon sakura yang berbeda saat ini, mulai dari warna merah muda, putih, dan hijau. Pohon ini selalu digunakan sebagai dekorasi hias di seluruh dunia yang membuktikan bahwa mereka benar-benar salah satu pohon tercantik di dunia. Pohon Jacaranda. Kelopak ungu jacaranda yang cantik mungkin terlihat seperti dipetik langsung dari negeri dongeng. Namun pohon jacaranda benar-benar nyata dan sangat indah. Pohon ini adalah pohon endemik Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Pohon ini disukai karena bunganya berwarna ungu yang indah dan ditanam hampir di setiap wilayah yang tidak bersalju, karena pohon dapat tumbuh subur di iklim panas. Mereka banyak ditemui di Amerika Selatan, Eropa Selatan, Afrika Selatan, dan Australia. Pohon ini dapat tumbuh setinggi 20 meter dengan bunga yang mencapai panjang 5 cm. Ketika pohon sedang mekar, mereka benar-benar pemandangan yang sangat indah untuk dilihat. Pohon Flamboyan. Jika Anda menginginkan pohon yang cantik, maka pohon flamboyan adalah spesies yang cocok untuk Anda. Pohon asli Madagaskar itu telah ditanam di lokasi tropis di seluruh dunia dan memiliki warna-warna yang cerah. Pohon flamboyan biasanya tumbuh subur di lokasi yang panas dan terlihat menarik karena mereka hanya akan berbunga dalam kondisi kekeringan. Mereka justru akan membusuk jika tanah terlalu basah, namun mereka juga dapat bertahan pada suhu yang dingin. Mereka akan mekar dan memiliki bunga merah cerah pada musim panas dan daunnya akan rontok pada musim dingin. Biasanya pohon flamboyan lebih sering tumbuh melebar daripada meninggi. Pohon pahatan. Pada umumnya kebanyakan orang senang melihat pohon yang belum tersentuh oleh tangan manusia. Namun seorang pematung atau pemahat pohon pasti tidak akan setuju.
Karena daripada melihat pohon yang biasa saja, para pematung itu akan menggunakan berbagai teknik dan ide untuk membentuk pohon dengan berbagai bentuk. Dan setelah disentuh oleh tangan-tangan pematung yang kreatif, maka Anda akan melihat berbagai macam bentuk pohon yang cantik dan dapat Anda pajang di taman ataupun pekarangan rumah Anda. Saat ini sudah tidak mengejutkan lagi bahwa praktik pohon pahat ini telah menjadi semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Itulah beberapa pohon tercantik di dunia ketika sedang mekar. Jangan lupa like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial lainnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi.